oksida suatu unsur L dengan rumus LOH3 mempunyai MR sama 78. Jika AR hidrogen adalah 1, maka massa atom relatif L adalah, nah caranya gini ya, kalau kita mau mencari MR dari LOH3, berarti kita hitung atom L-nya itu ada 1 ya. Maka kita menyebutnya ini atom relatif dari si L. Jadi yang namanya atom relatif itu kalau dia per atom, kita ngitung ya. Kalau MR itu keseluruhan, jadi kayak seperti ini LOH3 itu keseluruhan senyawanya. Ditambah dengan si O, O-nya ada 3 atom. Jadi kita 3 dikali AR-nya si O. Ditambah ada 3 juga AR-nya dari si hidrogen ya. Nah, diketahuinya MR-nya adalah 78. Jadi kita masukkan 78 sama dengan AR-nya si L itu yang ditanya atom relatifnya ya, ditambah dengan 3 dikali AR-nya O. Nah, AR-nya O ini harusnya dikasih tahu ya, ini 16 ya. Ini kurang soalnya, ditambah dengan 3 dikali AR hidrogen adalah 1. Jadi 78 sama dengan AR si L ditambah 3 kali 16 adalah 48 ditambah dengan 3 ya. Nah jadi 78 nya kita kurangin AR kali L ya, kita hitung dulu 51 ya. Jadi atom relatif dari L nya adalah 78 kita kurangin dengan 51, nilainya adalah 27. Nah, jadi jawabannya adalah yang C. Apabila ada yang ingin tanya, silakan komen di bawah. Dan supaya nggak lupa channel ini, silakan di subscribe. Di akhir video ada link untuk mempelajari soal-soal lainnya. Oke. Okay?